Astag. Cepat, udah jam berapa? Kebiasaan. Dulu. Jangan so artis, lu artis paling baru juga lo. Udah gitu deh, mulai ini, udah mulai. Udah mulai, masih make up lagi lu. Lu yang bener, sini deh. Dasyat, udah mulai. Jadi, hari ini, yes. Ini adalah hari terakhir Pika. Pika harus dandan ya. Dan karena Pika ini dikenal di antara orang Dasyat paling gak mau jelek. Paling gak mau disiram. Gak mau susah. Kalau disiram, bentar-bentar lo di Indonesia. Mau cantik. Kalau disiram, ngadu. Ini. Ya ampun, kayak anak kecil lo kan. Aduh, masih apa? Lu namanya aja kita siram-siram. Kita suruh nyemblung, lu gak mau lu. Udah gitu lu belum make up, udah acara mulai. Udah gitu mau pergi. Aku. Tahu artis Dede? Artis Dede aja nyemplung di kolam tuh. Aduh, emang dia ngadu sama siapa dia? Ngadu sama atas. Oh, bilang apa emang? Sama Bulina dia ngadu. Iya, aku enggak ngadu. Iya, aku ngadu ya. Ngadu. Waktu itu mau disiram terus ngadu, akhirnya semua kru dimomelin, dimarahin. Di SP. Padahal kan mau dipecat. Padahal kan itu tujuannya untuk menghibur masyarakat. Iya, semua kru di SP makam itu. Makanya kamu ngadu. Tapi masih siram-siraman. Kamu yang diaduin. Padahal saya enggak pernah ngadu loh. Ibu curhat. Makanya hari ini karena spesial, kita mau kerjain dia. Jadi Pika kali ini kebalikannya dia. Biasanya kan dia cantik. Kita mau bikin dia jadi nggak pakai makeup. Biasanya yeah. Bajunya bagus-bagus. Kita bikin dia pakai ya. Baju yang unik. Kenapa Lun? Waktu gua langsung ke dalam wartawan, ada tuh bulu mata beneran mau dicabut. Gimana sih? Itu bulu mata beneran lu cabut. Lu menyakitin Pi. Kepalanya yang palanya cabut. Jangan dong. Jadi hari ini adalah hari terakhir kamu di Dasyat ya. Karena Pika sebentar lagi mau ke Amerika. Iya, mau nikah diam-diam. Jangan songong lo ya. Lo nikah, gak ngundang-ngundang kita lo. Lo artis siapa lo ngerasa Angelina Jolie lo, ha? Pake. Bibir lo aja sama dia doer sama Angelina Jolie. Lo sekarang pakai baju ini. Kayak lagi ospek ya, bapak galak banget. Diam lo, pake lo. Mentang-mentang semua orang lo kawin, lo undang dikawin. Oke, jangan macam-macam. Bentar. Kita kan lagi sibuk ini Pika ya. Kita lagi sibuk ngerjain Pika. Ada yang pakai lotion. Lo ribet banget lo. Ini bau-baunya, ya ampun genit banget Tuhan. Biar gimana juga Eke kan harus tampil prima. Minimal kita gak musikan, ya kan? Pakai. Tema hari ini, karena Pika hari ini adalah hari terakhir di Dasyat. Jadi temanya adalah We Will Miss You, Pika. Beda-beda, gak boleh cantik loh. Jadi biar sahabat Dasyat tahu. Aduh monyet, aduh. Apa? Mejanya enggak apa-apa, Vi. Aduh, kurang ajar. Gue dong mintanya. Yang penting mejanya enggak rusak. Kamu kan cantik. Sekali-sekali dong jelong ya. Nah. Jadi itu biar sahabatnya saya tahu. Betul. Di antara khusus semua yang paling rempong yang ngampain ini jelek-jelekin lu sebenarnya. Si, yeah, si Ayu Dewi pernah di gila. Mukanya tuh kayak cewek-cewek. Kayak cewek-cewek pantura. Si Luna pernah di aja yang enggak pernah berani ngapain gue. Ayu Dewi kan dia apa-apain juga udah kayak cewek pantura. Karena Pika kalau dia apa-apain ngadu ke bos. Bentar. Bilangnya gimana ngadunya? Halo. Halo itu dong kok Dasyat aku dijelek-jelekin sih mukanya. Terus diomelin semua. Enggak pernah gue ngomong kayak gitu, fitnah. Pernah. Ngadu ke Bayi Mong, gue berantem sama Bayi Mong. Oh, itu mah lo sendiri yang cerita sama dia gimana sih? Dia pernah bawa mobilnya kena debu, ngadu. Ngadu sama siapa? Ngadu sama bos, mobil saya kena debu. Apa gitu. Hubungannya? Gak tau. Hei, pinjam wax, cepetan. Rambut, cepet dong. Gue ya, gue sebel. Waktu gue ulang tahun, gue busuk banget muka gue kena ini, chat. Apa namanya, gue apa. Ikat rambut. Lu ulang tahun cuma kena pes, gitu doang. Kita lakukan ini adalah kenang-kenangan untuk kamu dari host. Ya, ini kenang-kenangan yang pertama nih, ya. Di lu pakai wax rambut gue. Diam. Ikat. Ini adalah kenang-kenangan. We will you miss Mika. We miss you. Wah, bahasa Inggris tuh sama juga. Udah jangan. Pika mah melawan nih, orangnya melawan nih. Lagi di belakang lo kan? Iya. Terima Pika. Ntar lagi kalau di Amerika ntar gak ada yang sayang lagi sama lu. Ini yang sayang sama lu kita-kita. Sebagai pengingat lu saat lu di Amerika kesepian lu ingat mau menang hari ini. Iya hari ini Pika harus nangis. Ini gue udah cantik banget loh. Pika. Pika. Luar biasa. Pika marchandai. Tarik dikit ke depan. Pika, pakai sendalnya kan.
tarik dikit ke depan ada, jadi ada. Ini musuh gue gini Pika tadi. Oh, jahat. Jahat. Teret, teret. Alright. Pika hari ini harus nangis. Nangis bahagia. Ya, karena di Amerika gak ada lagi host-host ya, sarap kayak kita. Di sana dia akan ketemu host-host internasional. Di sana ya, kalau kita ngapain, kan. Tapi gak ada loh acara kayak gini loh. Acara dahsyat tuh satu-satunya di dunia. Sebelum live 5 menit host-nya pada baru datang. Luar negeri mah. Pada 1 jam sebelum. 5 menit baru datang. Tuh kan. 50 detik. 50 detik sebelum acara mulai datang. Oh my God. Kayak temennya sih. Kayak temennya si Yoyo ya. Iya. Neneng PA, neneng PA, neneng PA, neneng PA. Pika, lu kan udah lagi mau kesana, gak ada yang gini-gini. Dari saya sama kamu guys. Ini kita sambut Bijah Yellow. Thank you. Thank you. Oke, kan kita udah memperlak Pika. Bentar deh. Iya, ada dua orang spesial. Bisa ngasih kenang-kenangan ya? Oh, kirim malik. Ini, lihat-lihat sini. Kesian banget ada tanaman. Kenangan siapa untuk Pika? Kira-kira siapakah pria-pria yang ada di dalam jubah ini? Dan ini bukan ini bukan Zo. Ganteng. Dua-duanya cowok. Famous. Famous. Dan idola para perempuan. Nah, ya. Dekat sama Pika atau pernah dekat atau lagi dekat kita nggak tahu. Kalau nggak pada dekat mau tahu ya. Diam-diam gini. Dia cowoknya banyak. Oh, gue tahu. Mungkin Feral, mungkin Baim Wong, mungkin Didi Riyadi, mungkin siapa lagi cowok-cowoknya di sini? Ada lagi satu artis yang belum pernah Ruri Republik. Ruri Republik. Ya. Ada lagi, ada lagi. Bukan itu, ada lagi pokoknya. Ada lagi. Ganteng. Ah, Raffi Ahmad juga pernah? Enggak. Kita pernah hampir, Tapi gara-gara lo ya. Jadi Raffi Ahmad dulu pernah deketin Pika juga. Waktu lagi masih deket sama Baim. Karena waktu itu Pika bilangnya lagi putus sama Baim. Ternyata lo putus. Ternyata enggak, gue dibohongin. Lu gak putus sama Baim. Emang gue belum kenal sama Baim, terus lo fitnah-fitnah gue depan dia. Enggak, lo bilang, emang lu bohongin gue lu. Udah, ngomong banget. Dasar lo Aquarius tukang bohong, lu sama kayak gue. Kali lo Aquarius. Oke. Oke. Bentar. Saya boleh tukeran gak? Boleh. Body lotionnya wangi banget. Nyedok itu. Boleh gak hari ini ya, hari terakhir aku? Dulu rambutnya yang benar. Ini kan keren. Oke, udah. Kira-kira siapa nih? Udah tahu belum yang dibalik ini siapa? Gak tau. Ya jangan dilihat dong. Video. Laki nyosor banget sih. Laki. Ayo jangan yuk. Nih liat nih, Pika harusnya dandan gini. Di depan pintu masuk kayak kucing-kucing yang gini. Tapi Pika, kalau misalnya mereka nih tetap sayang sama kamu berarti emang mereka cinta sejatinya. Walaupun begini bentuknya, iya kan? Kita bantuin cari jodoh. Gue ngajak dulu dong. Oke, penasaran? Siapa yang ada di situ?